Buya Yahya menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Buya yang saya hormati, semoga Buya selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan kemudahan dalam perjalanan dakwahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya mau bertanya Buya, apa hukumnya jika membeli rumah secara kredit melalui bank konvensional dengan jangka waktu sampai puluhan tahun? Apakah termasuk riba atau tidak? Dan jika rumah itu dijual, apakah harus dengan uang yang sudah dikeluarkan atau boleh mengambil keuntungan? Sekian Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Beli rumah dengan kredit. Jual beli kredit itu ada dalam Islam. Diperkenankan kredit apa saja kecuali emas dan perak atau kredit uang. Kalau kredit emas dan perak nggak boleh. Ini termasuk kritik kepada bank syariah yang masih ngkreditkan emas. Tolong tarik produk ini kalau Anda ingin didukung oleh para ulama. Saya sampaikan kepada bank syariah, saya dukung, saya kemana-mana gembar-gembar bank syariah, karena di sana ada bank selain bank syariah. Tapi ada produk syariah yang memaksakan diri, termasuk kredit emas. Tidak darurat, orang tidak kredit emas tidak mati. Tolong hei bank syariah, dengar ini. Saya dukung, lihat ceramah saya selalu mendukung bank syariah. Teman, ada beberapa produk bank syariah harus dikritisi. Kredit emas, sampai saya dikirim selebaran tentang kredit emas. Berarti memaksa dia. Sudah jelas, kredit emas tidak ada. Riba, haram hukumnya. Tapi selain daripada kredit emas dan perak, boleh kredit rumah juga. Cuman yang dipertanyakan cara kreditnya. Jika kredit melalui bank syariah, itu sebenarnya transaksinya sudah dirubah. Biar bank yang membeli kepada pengembang, yang ada urusan dengan pengembang, kemudian dari setelah itu, atau pengembang, pengembang ini, developernya itu, bukan beda. Kalau bank konvensional begini, gambaran ringannya begini. Saya seorang pengembang yang nggak punya modal, saya akan urusan pinjam uang kepada bank konvensional atau urusan dengan bank konvensional. Kemudian setelah saya jual kepada pelanggan, pembeli, setelah itu dari pembeli itu akan membayar, termasuk membayar ribanya yang ada di bank konvensional. Jadi sang pembeli ini adalah dirugikan dua, ngasih keuntungan kepada saya, satu membayarkan bunga saya yang harus saya bayarkan nanti. Baik. Tapi kalau bank syariah tidak semacam itu. Bahasa ringannya begini, bank syariah yang akan membeli kepada itu semuanya, kita transaksinya satu kepada bank syariah. Maka kreditnya kepada bank syariah nanti adalah kita selesai. Itu transaksi yang dirubah nanti. Seolah-olah sama, seperti jual beli dengan riba itu hampir sama secara zahirnya, seolah-olah. Sama-sama cari untung. Makanya orang Yahudi mengatakan innamal bai'u mithlu riba. Apa sih orang Islam kok ngaramkan riba-riba? Jual beli kan cari untung juga kayak riba. Nah, ini. Tapi kalau sudah dikemas dengan syariah melalui bank syariah, ada transaksi yang khusus. Kemudian setelah itu nasihat. Nasihat, ini jelas ya. Jika caranya dengan bank syariah, maka secara hukum adalah halal. Secara hukum adalah halal. Akan tetapi ini nasihat, apakah harus saya ngambil kredit? Jawabannya adalah jangan Anda membeli sesuatu sebelum waktunya. Ngontrak, tidak ada masalah ngontrak. Semua rumah megah yang kita bangun pun kalau kita mati kita serahkan ke orang. Jangan merasa kecil dengan istilah ngontrak dan sebagainya. Kemudian jangan memaksakan beli sebelum waktunya. Memang waktu mengambil kredit, nah bayarnya murah, tahu aja perbulan. Tapi kalau sudah menumpuk, rumah kredit, mobil kredit, motor kredit, anting kredit, anting haram ya kreditnya, panci kredit. Gajinya masya Allah suaminya lumayan, 3 juta. Istri 2 juta, berapa? 5 juta masya Allah. Tapi dikumpulkan kreditnya itu 6 juta. Minus. Makan dari mana? Gara-gara kebanyakan kredit. Sehingga apa? Setan yang membisikkan tagihan, kata setan. Bingung kerjaan, mulai telentok kendor dengan kerjaan yang selama ini halal, mikir yang haram. Akhirnya yang bisa korupsi, bisa nyolong, bisa ini. Nah, situ setan baru senang. Kalau sudah dikejar sama utang, setan baru berbicara. Katanya kan, padahal yang nyuruh tadi setan. Kreditlah yang syari'i. Kredit syari'i, kata setan. Kredit syari'i. Tapi ujung-ujungnya,
Dia kebelit utang, tagihan, kacau pikirannya. Maka tidak kami himbau untuk gampang-gampang urusan. Kalaupun terpaksa kredit rumah itu jangan yang lainnya kredit. Jangan biasa. Memang utang itu paling gampang ngambilnya, susah bayarnya. Bayangkan, 1 juta naik motor. 1 juta. Memang enggak ada lagi salah 1 juta. DP 3 juta punya rumah. Memang bulanannya enggak ada. Ukur dong dirimu bulananmu berapa. Untuk gajimu berapa, kemudian ini berapa. Kalau memang sekiranya mampu, okelah. Kemudian kalau yang sudah, tolong waspada. Jangan sampai Anda masuk perangkap syaitan hanya untuk membayari tagihan-tagihan tersebut, lalu Anda melakukan yang haram. Ingat, halal itu tetap rizki Anda sudah dijamin. Tanpa harus mengambil yang haram, kalau jatah Anda dengan yang halal pasti Anda dapat. Yang sudah terlanjur urusan dengan kredit dengan cara yang syar'i, hati-hati. Kerja aja tetap yang benar, yang halal, yang berkah. Jangan sampai gara-gara untuk menutup kredit-kredit tersebut, utang-utang tersebut, lalu mengambil yang haram seperti itu. Wallahu alam bisawab. Kalau dijual yang sudah konvensional, dijual. Misalnya saya terlanjur urusan konvensional, saya pengen tobat. Bagaimana tobatnya? Dijual susah, mau diterusin bagaimana? Di situ ada hakmu. Tobatnya adalah satu caranya. Anda jangan lagi kredit model itu lagi. Ini pertama. Cara tobatnya. Adapun saat dijual pun ternyata Anda memindahkan orang untuk melakukan yang serupa. Atau Anda yang melakukan yang serupa. Pokoknya tobatnya adalah berhenti untuk tidak melakukan itu lagi. Kalau ini boleh Anda lanjutkan atau boleh Anda jual. Karena Anda sudah terlanjur masuk di situ. Anda punya harta di situ. Tapi yang paling hebat kuat. Kalau memang bisa, ambil sesuai dengan modalnya saya tombok biar selesai. Biar terputus saya urusan dengan dunia riba. Tapi kalau dialihkan ke orang, orang juga masuk lagi. Maka tobatnya adalah yang pertama adalah Anda jangan mengambil lagi dengan cara kredit yang tidak syar'i. Selesai, itu saja. Wallahu a'lam bishawab.